Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat asar yang insyaallah dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu ibadah yang paling sering kita lakukan dari semua perintah yang ada adalah salat. Karena seringnya kita laksanakan salat ini, kadang kita merasa terbebani. Istilahnya terbebani bukan karena dilaksanakannya, tapi khawatir kalau tidak sempurna. Jadi kadang-kadang kita selalu khawatir, apakah sholatku ini diterima atau tidak? Apakah sholatku ini sebenarnya sudah bagus atau tidak? Apakah sholat ini sudah bisa memberi manfaat atau tidak? Sebenarnya, yang pertama kita pegang bahwa salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah ketika kita mampu melaksanakan sholat. Itu dulu yang pertama. Kalau kita sudah sujud, itu sudah nikmat yang paling besar. Jadi agama ini jangan dibolak-balik. Bahwa percuma juga sholat kalau tidak khusyuk. Itu kesombongan betul. Karena tidak ada orang yang datang menghadap kepada Allah itu tidak punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Ketika ada yang buat statement bahwa percuma sholat kalau begini, percuma sholat kalau begini, oh itu tidak. Justru saya sebaliknya. Sholat itu harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Kalau belum nikmat, kerjakan saja. Kalau kita belum nikmati sholat, yang penting sholat. Paksakan diri kita untuk bisa mendirikan sholat. Karena mengerjakan sholat itu tidak ada yang sempurna. Kalau ada orang mengatakan saya sempurna dalam sholat, ya mungkin dianggap sempurna itu bacaannya. Tapi tidak mungkin kekhusyuannya. Mungkin ada orang yang pintar, kalbunya dia bisa manage sehingga dia mudah mengingat Allah. Tapi mungkin bacaannya tidak bagus. Atau mungkin kalbunya sudah bagus, bacaannya sudah bagus, tapi gerakannya tidak sempurna. Tidak mungkin. Makanya ketiga hal inilah yang menyebabkan kita itu tidak sempurna dalam sholat. Bahkan sahabat sekelas Abu Bakar pun mengatakan saya tidak bisa khusyuk. Sayyidina Ali itu pernah kena anak panah. Dia mengatakan kakinya, dalam riwayat yang satu mengatakan itu bagian lehernya, samping telinganya, kena anak panah. Kalau orang mau mencabut anak panah itu, karena belum ada dokter, ketika mencabut anak panah itu, dia menangis kesakitan, karena tidak bisa menahan. Sehingga dia mengatakan, tunggu sebentar, saya sholat dulu. Nanti di dalam sholat kau cabut. Pada saat dia berwudu, selesai berwudu, kemudian dia sholat. Pada saat sholat itu anak panah dicabut, dia tidak rasa. Selesai salam baru dia mengatakan, kenapa kau tidak cabut? Dia mengatakan, sudah. Saking khusyuknya sampai anak panah yang menancap di tubuhnya itu dia tidak rasa ketika dicabut. Dia pun mengatakan, saya tidak bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana nih ukurannya sholat kita, Pak? Orang batuk di belakang saja kita tahu. Isi anu itu batuk. Orang Pak salahkan orang. Sering saya itu kalau sholat kemudian ada anak-anak kecil yang bergembira di masjid. Lari-lari kemudian teriak-teriak karena gembira. Kadang marah-marah. Dia bilang ini anak-anak mengganggu tidak khusyuk. Padahal tidak ribut juga anak-anak dia tidak khusyuk. Malaikat sudah tahu bahwa dia tidak khusyuk, biar ribut itu. Dan sebenarnya Nabi kan mengatakan, teriakannya anak kecil di dalam rumah Allah, itu menurunkan pintu rahmat dari langit.
Bayangkan Nabi saja sekelas Rasulullah, ketika dia sholat, cucunya Hasan itu naik di punggungnya, Nabi tidak bangun dari rukunya. Ketika dia sujud, cucunya lagi naik, Nabi tidak mengangkat kepalanya. Nanti cucunya turun, baru dia mengangkat. Ketika sahabat bertanya, karena lama sujudnya, ya Rasulullah, apakah bacaan sholat ini berubah? Nabi mengatakan tidak. Tapi kenapa kau lama sekali sujud? Rasulullah mengatakan, oh tadi cucuku naik di punggungku. Saya tidak ingin kalau dia tidak puas, jadi saya puaskan, nanti dia turun, baru saya. Padahal ini imam, Pak. Ini sekelas Rasulullah. Kadang kalau kita sholat itu datang anak-anak kita mutar-mutar di dekat kita, kita marah-marah. Mengatakan mengganggu sholat. Padahal Nabi itu sholat tidak terganggu. Kenapa? Karena yang kita pikirkan ya anak-anak. Kan di situ. Jadi sebenarnya kita itu kadang kala menyalahkan orang, tapi sebenarnya kita yang salah. Anak-anak teriak-teriak, kita yang salahkan. Padahal kita yang salah, kenapa ingat itu? Kan itu aja. Gitu. Jadi mestinya kalau dalam sholat itu ya, ada dua versi itu, kita mau pakai yang mana? Kan kedua-duanya bisa dipakai, Pak. Tapi tidak mungkin bersamaan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Itu kan dua metode itu. Anta'budallah ka'annaka tarahu, sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Itulah yang seakan-akan melihat Allah. Jadi ketika dia sholat itu, dia takbir seakan-akan dia melihat Allah. Itulah dia pakai as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu dalam mi'raj, artinya tangga untuk naik. Jadi dia melihat dirinya itu berhadapan dengan Allah. Naik ke aras itu. Ke sidratil muntaha, sebagaimana Nabi menerima salat katanya. Kita naik. Makanya itu kalau takbir diangkat kepalanya. Allahu Akbar. Karena dia melihat dirinya naik. Ruhnya itu dihadapkan di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud as-salatu mi'rajul mu'minin. Tapi tidak semua orang bisa melakukan ini, Pak. Kalau orang susah khusyuk itu, susah. Karena pasti Allah. Jalan kaki itu, oh, Allah. Tidak bisa tembus. Orang ribu pasti dia marah-marah. Karena bisa terkoneksi, itu yang biasa takbir berulang-ulang. Imam sudah takbir, dia belum selesai. Allah. Hu Akbar. Nah, ulang lagi. Allah. Itu kan orangnya. Ini karena katanya tidak bisa konek. Karena dia pakai yang susah. Mestinya dia pakai yang mudah, Pak. Pakai yang kedua. Karena itu kan tingkatan yang paling tinggi dulu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Kan ada yang kedua. Kenapa tidak dipakai yang kedua? Fa'illam takun tarahu. Jika engkau tidak mampu melakukan itu, melihat itu. Tidak mampu kau di kelas itu. Fa'innahu yaraka. Yakin saja kau bahwa Allah melihat saya. Itu yang paling gampang. Kenapa mau susah? Kan begitu. Jadi merasa dikontrol oleh Allah itu yang paling mudah, Pak. Kayak ada CCTV. CCTV itu kan mensorot kita. Jadi yakin saja Allah melihat saya ruku. Allah melihat saya sujud. Allah melihat saya. Itu yang paling mudah. Yakin saja disaksikan oleh Allah. Tidak usah naiklah jalan-jalan ke situ ke atas sampai goyang-goyang. Tidak usah. Kan itu karena kalau sholat sendiri tengah malam, tidak ada yang mengganggu, bisa kita pakai. Pada saat sujud, seakan-akan kita sujud di hadapan Allah, itu bisa. Tapi kalau begini, kipas angin mati misalnya, sudah mati lampu, imamnya juga tidak ini, bagaimana bisa? Jadi banyak anak-anak. Jadi tidak usah bingung, Pak. Dalam agama ini ada tingkatannya semua. Yang penting kita ada sholat. Makanya kalau merasa disaksikan, merasa dilihat oleh Allah, merasa dilihat sujud, merasa dilihat ruku, Allah melihat saya membaca, itu aja. Seakan-akan anak yang ada orang tuanya mengontrol. Seperti cermin hitam di bawah itu melihat keluar. Yakini saja bahwa Allah yang maha melihat. Selesai. Dan begitu aja, Pak. Tidak usah susah. Sholat itu begitu, itu tinggal kita mau arahkan aja itu. Memang sholat itu penting kita juga tahu bacaannya supaya kalau artinya. Kalau tidak tahu arti bacaan sholat ya kadang melenceng keluar masuk. Tapi kalau sudah sholat itu alhamdulillah. Nggak usah dimodel-model lagi mengatakan sia-sia saja sholat. Oh, tidak. Khusyuk itu Pak ada beberapa macam, bukan satu macam. Cuma kadang bahasanya khusyuk itu cuma satu macam.
Tapi model khusyuk itu ada berbagai macam. Orang yang sudah datang sholat, Pak, itu sudah memperbaiki pakaiannya, memperbaiki wudunya, kemudian datang takbir sholat bersama imam, itu sudah dihukumi khusyuk itu. Khusyuk yang paling rendah itu. Kemudian khusyuk yang kedua adalah orang yang ketika lepas, dia tarik kembali. Pokoknya kalau melenceng, kembali lagi. Yang parah itu kan kalau dobol. Ingat sandalnya, ingat tokonya, ingat motornya. Motornya diingat, belum dia isi bensin. Ingat lagi di sini nanti isi bensin. Wah, itu bukan sholat, Pak. Itu jalan-jalan namanya. Jadi kan begitu. Ya, jadi, kadang-kadang begitu. Jadi kalau melenceng, kembalikan lagi. Nanti kalau kembali lagi kan kalau kita tahu arti bacaan. Tapi jangan juga ingat lapas. Karena nanti ulama mengatakan, dia mengingat lapas berarti menyembah lapas. Kan begitu. Itu kan nanti agak parah itu. Nah, jadi ulama kita itu dari dulu, standar kita, Allah sudah tahu berapa kadar iman yang dimasukkan dalam hati kita, Pak. Tidak usah paksakan, makanya diminta supaya iman dikuatkan. Itu aja diminta. Kenapa? Kalau imannya kuat, ya kehusuannya bisa. Kalau imannya agak lama, ya begitu. Makanya standar sholat begitu, Pak. Makanya ada sholat sunnah. Itu kan sholat sunnah penambal aja itu. Makanya Bapak kalau sudah salam, jangan langsung pergi. Laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Sedapat mungkin yang bisa dilaksanakan 4 rakaat, kerjakan 4 rakaat. Supaya menutupi kekurangannya itu nanti. Karena sholat kita tidak mungkin sempurna, Pak. Makanya ada sholat sunnah kita lakukan itu untuk menutupi kekurangan. Tapi ada juga nanti itu orang di hari kemudian, Pak, stres. Kenapa? Ada penambalnya, tidak ada yang dia tambal. Kalau lebaran dia datang, kalau sholat fardu tidak datang. Oh, itu orang stres nanti, Pak. Ada penambal dia bawa, tapi tidak ada yang bisa ditambal. Kan sholat sunnah penambal. Kalau ada penambalnya, tidak ada yang bisa ditambal, karena tidak sholat fardu, itu stres itu. Dia sudah bawa, ditanya sama malaikat, apa itu? Penambal. Apa yang kau mau tambal? Tidak ada. Oh, itu yang parah itu. Kadang-kadang memang begitu. Kemudian, ada yang salah paham ketika dikatakan berarti dilihat oleh Allah. Memang kan ada di dalam diri kita ini, yang ditiupkan oleh Allah, ruh kita, itu kan yang terkoneksi itu. Jadi bukan badan ini yang terkoneksi, ruh yang terkoneksi. Badan ini disuruh menghadap kiblat, karena kiblatnya sholat itu Baitullah. Kan begitu, kiblatnya doa yaitu di atas. Begitu, makanya sholat disuruh menghadap ke Baitullah. Tubuh ini kalau sudah dihadapkan ke situ, lapas bacaannya diperbaiki, kemudian semampu kita aja. Makanya saya sering itu kalau ada yang protes imam, Pak. Biasa protes, bacaannya begini. Saya bilang, iya, mungkin bacaannya tidak terlalu bagus, tapi kehusuannya bagus. Ada juga orang bagus sekali bacaannya, tapi kehusuannya tidak. Oh, Allahu Akbar, Bismillah, tapi tidak bisa khusyuk. Ini begitu, makanya macam-macam. Jadi semua orang tidak memiliki 3-3-nya, Pak. Jadi orang-orang tua itu kadang pintar mengingat. Karena kalau sudah umur 40 orang itu, Pak, sudah mulai ada mestel kalbunya. Sudah diingatkan itu, sudah dimulai dikasih nasihat ke kalbunya. Makanya kalau ada orang umurnya sudah 40 tahun, tapi lebih banyak dosanya dia kerjakan daripada kebaikan, lebih baik dia mati daripada hidup. Itu bikin habis ongkos aja. Itu perkataan Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi mengatakan kalau ada orang sudah 40 umurnya lebih banyak, masih lebih banyak dosanya daripada kebaikannya, percuma hidup itu. Dia sudah merusak dirinya. Karena perjalanannya semakin dekat. Ada yang parah, Pak, sudah 50 tahun belum sadar-sadar. Ya, makanya minta hidayah. Tapi hidayah itu kan begitu, bukan kita yang kasih. Makanya kalau ada orang bilang, ini penceramah, gara-gara ini penceramah orang sadar, ronda. Penceramah itu jalur aja, Pak. Seandainya semua orang yang berdakwah itu menyebabkan orang sadar, Nabi saja yang punya mukjizat itu tidak bisa mengislamkan pamannya. Begitu. Punya mukjizat itu tidak bisa mengislamkan pamannya. Itu karena Allah yang kasih tahu bahwa segala sesuatu itu ada di tangan saya. Ada di kendali saya. Itu aja. Makanya pendakwah juga jangan marah-marah kalau tidak diterima dakwahnya. Ya santai aja kita. Kadang-kadang juga setan itu, Pak, merasuki kita. Setan itu pintar sekali. Setan itu pintar sekali, Pak. Dia makan masuk ke kita itu. Dia pokoknya mengaji siang malam. Pokoknya baca Al-Quran sampai khatam berkali-kali. Nanti sholat malam terus. Pokoknya sholat malamnya rutin betul. Pokoknya sampai mau masuk subuh baru berhenti. Nanti di ujungnya setan mulai masuk. Merasa bahwa
ditempati ini tidak ada yang kalahkan ibadah. Nah, sudah masuk itu. Nah, ini yang bahaya. Makanya itu yang dibendung. Makanya Nabi kenapa ajarkan kita? La tada'anna fi kulli duburi sholatikum antakula. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingat kepadamu. Wa syukrika, bantu aku untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur. Wa husnil ibadatika, jadikan ibadahku ini adalah ibadah yang terbaik di sisi ini. Itu pentingnya aja, Pak. Makanya nanti kalau takbir, ya yang penting konek lah. Yakin saja dilihat oleh Allah. Kalau begitu, Bu, banyak sekali itu. Menghadirkan Allah dalam diri kita. Bukan naik ke atas. Makanya ada dua dalilnya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Yang kedua, wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Tapi jangan dipahami salah, Pak, bahwa Allah itu saya. Ada yang ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh kita, yang disebut dengan ruh. Itulah yang bisa terkoneksi dengan Allah. Karena dia letakkan di dalam sini. Nah, itu yang terkoneksi, itulah yang mengingat. Nah, makanya kuncinya begini. Kalau kita sholat, nur-nur itu yang nanti terkoneksi. Ada orang pahami, wah, banyak sekali itu kalau begitu. Bisa ada Allah di sini, bisa ada Allah di sini, bisa Allah. Itu musyrik lagi itu. Itu tidak, Pak. Contohnya begini. Bapak kalau siang hari, ambil baskom 10, isi air. Bawa ke tanah lapangan di situ. Di depan masjid. Ambil 10 baskom, isi air. Kalau siang hari, baru lihat itu baskom. Ada kaca matahari di bawah. Bayangannya. Kalau ada, pindah ke baskom kedua. Ada ke matahari, ada juga. Pindah ketiga, ada juga. 10 baskom semua bayangan matahari ada. 10 ke matahari? Tidak, itu cuma satu. Tapi kenapa ada 10? Itu karena nurnya yang terpantul pada tempat yang bisa memantulkan cahaya ilahi. Itu kuncinya. Jadi yang harus dibersihkan cuma kalbu, Pak. Kalau bersih itu muncul sendiri. Itu dia kuncinya. Makanya kita disuruh banyak istighfar. Kalau sudah bersih kalbu ini, jangan sampai kalbu ini keras, Pak. Sedikit-sedikit jalahkan orang. Sedikit-sedikit bermuka masam. Oh, ini yang bahaya. Padahal senyum kepada sesama itu kan, itu sedekah itu. Kayaknya kadang sekala seorang, Pak, kalau dia bukan anggotanya tidak senyum. Terus akan masjid sudah kayak mulai Korea Utara, Korea Selatan. Yang sebelah utara tidak campur dengan yang selatan. Padahal sama-sama takbirnya Allahu Akbar. Hanya karena perbedaan sedikit, langsung tidak mau baku sapa. Jabat tangan pun tidak mau. Semua orang disalahkan. Menganggap dirinya yang paling benar. Hati-hati, Pak. Biasa setan masuk di dalam. Anggap diri yang paling benar. Tapi yang selalu juga ini disalahkan, biasa juga setan masuk itu. Kenapa bilang itu orang tidak bagus ibadahnya, ditolak ibadahnya? Setan juga itu, Pak. Makanya, ya hati-hati. Makanya mengendalikan diri itu penting. Bertawakal kepada Allah itu penting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Sudah lewat waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Saya akan berikan tahapan-tahapan. Kenapa Rasulullah dibersihkan kalbunya, dibela dadanya, kemudian diambil, dicuci dengan air samsam. Kenapa? Itu akan ada maknanya semua, Pak. Pakaian yang kita pakai, zikir sebelum ini, wudunya apa, itu penting sekali. Makanan yang kita makan, itu penting sekali. Nanti kalau kita tahu tahapannya, insya Allah. Tapi ingat, belajar tasawuf itu tidak gampang. Kenapa? Karena hal kecil itu bisa menjadi fatal. Ini penting. Jadi saya harus bertahan. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.